Okay, hari ni aku nak buat eksperimen. Nak spray helmet GV aku ni. Pakai Surface 2K04. Aku pakai plastik primer. Yang ni kita try. Aku yang ni aku just basuh je dengan letak masking tape ni dekat tempat-tempat yang patut. Tapi aku tak apa nama dia, kertas pasir. Tak gesek pasal dengan kertas pasir sebab aku tak pakai Surface 2K04. So orang ni cakap ni nak melekatkan kat benda-benda plastik. So aku nak try lah lepas ni. Stay tuned. Plastik primer dia. Plastik primer aku oleh Samurai Paint. Aku akan spray kat helmet. Kira kita akan tunggu dalam setengah jam. Pada kering nanti baru kita spray color. Okay. Okay, lepas aku spray plastik primer tadi sebanyak 3 lapis. First layer ni paste, second layer dengan third layer tu dia agak tebal sikit. So dia jadi macam ada melekit-melekit sikit dekat ni, dekat surface daripada helmet tu. Dia macam ada, bukan nak kata gam, dia macam melekit sikit lah. So sekarang aku akan spray colour. Aku ambil colour hitam 30109 daripada Samurai Paint. First layer kering tu, yang penting rata. Lepas tu kita akan spray hologram. Lepas tu kita akan spray clear. Dah settle. Lepas aku dah spray color hitam, hitam kod 77, aku akan spray hologram kod HG77 hologram Samurai Paint juga. Aku akan spray, kita akan tengok hasil. Daripada first spray yang nipis-nipis ni je pun dah boleh nampak dah dia punya hasil. Ada glitter-glitter
color rainbow, ada merah, pink, hijau, biru. Okay. So jadi macam ni lah lepas kita spray hologram dari Samurai Paint, kod HG77. Dia akan jadi glitter-glitter macam ni. Nampak tak? Lepas ni nampak. Okay.